Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya, Dunia Serangga. Laba-laba merupakan bagian dari antropoda dengan keanekaragaman dan kelimpahan yang tinggi. Selain itu, laba-laba merupakan predator yang memiliki peran mengendalikan populasi serangga dan invertebrata lainnya serta regulasi di dalamnya. Dukung channel saya dengan klik subscribe, like, serta memberikan masukan dan saran di kolom komentar. Terima kasih. Laba-laba memiliki relung yang sangat luas dan dimorfisme dalam satu spesies. Selain itu teman-teman, keanekaragaman fauna laba-laba di berbagai tipe lingkungan yang berbeda menunjukkan bahwa laba-laba memiliki kecenderungan sebagai indikator yang sensitif dari penggunaan lahan. Struktur komunikasi laba-laba pada habitat erat kaitannya dengan faktor lingkungan dan juga pada argo ekosistem. Selain itu, laba-laba merupakan predator yang memiliki peran mengendalikan populasi, serangga, dan invertebrata lainnya, serta regulasi di dalamnya. Predator antropoda dan keberadaannya yang terkait struktur dan komposisi vegetasi dan kerusakan area. Oke teman-teman, semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita tentang serangga-serangga hidup berdampingan dengan kita. Dan kalau video ini bermanfaat, silakan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.